Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kitchen Chat di Darjo. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang ini ya, bak cuci ya. Bak cuci ini ukurannya 60 cm kali 45 cm, mereknya THSing ya. Nah, kayak gini. Ini dari bahan stainless ya. Ketebalan stainlessnya 2,5 mili. Terus ini tipe lengkapnya ya. Terus untuk harganya kisaran 1 jutaan ya. Bisa dicek di toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee kayak gitu. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Terus ini untuk kedalamannya ini 22 cm ya, jadi dalam, jadi air nggak nyiprat ya. Terus ini lengkap paketnya, dapat ini untuk sabun ya, jadi naruh sabun ya gitu. Nah, bisa ini ya untuk sabun. Terus ada keran. Nah, kerannya ini di atasnya gini ya. Nah, ini paketnya harga 1 jutaan itu sudah ada, dapat keran ya. Nah, kerannya model seperti ini ya, bisa digeser-geser kiri kanan bisa. Terus untuk ini ada tempat pisaunya juga. Nah, jadi ini paket lengkapnya kayak gitu. Nah, terus dapat juga keranjang untuk tirisan ya. Jadi kalau habis nyuci untuk pengeringan bisa ditaruh di sini kayak gitu. Oke, terus ada lagi untuk ini overflow. Nah, ini jika kita ngisi air itu bila penuh itu bisa keluar dari sini ya. Nah, nanti ini terkoneksi dengan afurnya kayak gitu. Terus kita bahas untuk kerannya. Nah, kerannya seperti ini. Nah, bisa dua mode. Ini bisa mode normal. Terus ini mode spray ya. Seperti itu sangat praktis ya. Ini untuk kitchen set kecil ini cocok ya, untuk kitchen set kecil gitu. Ukurannya 60 kali 45 cm, juga dalam kayak gitu. Nah, ini produknya Cina ya, tapi kualitasnya bisa diadu dengan merek-merek yang ini ya, yang terkenal ya. Terus ini ada buangannya. Buangannya juga ada tempat untuk ininya ya, tempat untuk sisa-sisa nasi gitu, ada pembuangannya. Oke, langsung kita lihat untuk selang pembuangannya. Seperti ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan ini ya, peredam ya. Jadi supaya tidak ngembun itu dikasih cat ya, cat dari aspal ya, hitam, cat hitam supaya nggak ngembun kalau kena air dari di atasnya ya. Terus ini pembuangannya. Nah, ini sistem pembuangannya, ini sudah dapat komplit afur sama ininya. Terus ini dari overflow-nya tadi. Jadi kalau overflow-nya penuh nanti ini apa, terbuang di sini ya. Nah, oke. Kita kira seperti ini ya modelnya ya. Kira-kira seperti itu. Terus kualitas barangnya juga lumayan, ketebalannya 2,5 mili ya, jadi lumayan tebel. Juga lengkap dengan ada tempat sabun, ada tempat pisau, atau ada kerannya juga dengan harga 1 jutaan ya. Tiap toko beda, untuk anunya bisa dicek sendiri untuk harganya, kisarannya 1 juta. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.